Sampai bila kita nak maju? Ada tak berlaku? Ha, senyap. Sebab ini memang berlaku dalam pasukan. Allah. Dan saya memerlukan pegawai yang yang terus mahu memajukan diri dalam ilmu kepolisan. Apa yang baik daripada aku kau amalkan, apa yang tak baik daripada aku kau jangan buat. Oh. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, salah satu requestan daripada teman-teman sekalian yang membuat saya itu ingin menonton gitu guys ya. Apakah teman-teman juga akan suka dengan konten ini? Kayaknya suka sih ya kan. Karena di sini ada sebuah judul yaitu ucapan yang mantap. Salut you sir. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, ini daripada channel The Hitchers. Jom kita tengok videonya, let's go. But one thing, wherever I go, I try to do my best and I move on. If you want to continue with what good I left behind, please do. Boleh buat. When I move, things change back to where it was before. Apa yang baik daripada aku kau amalkan, apa yang tak baik daripada aku kau jangan buat. Oh. Kau orang sanggup jual nyawa seorang lagi rakan kau orang kerana duit imbuhan yang tak seberapa. Yang kau dapat daripada sindiket. Dalam erti kata lain, dalam pasukan ni kelak ada yang berbunuh antara satu sama lain sebabkan duit. Sebab apa? Tak ada penyelian di bawah untuk menjaga, tengok budak-budak ni macam mana cara hidup dia. Tak ada. Satu sarjan boleh pakai Alphard, boleh pakai Velfire, boleh pakai Mercedes. Ada yang kau bertanya? Pengisian harta ada buat? Benda tu semua dah ada dah dalam kita punya arahan. Macam Dato' Suria cakap, the system is perfect, it's just us. Sebab tu ada anggota pegawai di bawah penyeliaan tuan-tuan buat benda merapu-merapu. Sebab apa? Bos tu tak ambil pot. Bos bukan tak ambil pot, ya? Dalam-dalam bos tu sama. Pergi beli kereta dua-dua sama. Kau ambil nombor ni, aku ambil nombor ni. Pergi dengan sarjan. Ada tak berlaku? Senyap. Sebab ini memang berlaku dalam pasukan. Allah. Having said that, siapa-siapa di antara 130 orang KBSJD yang ada di sini masih gagal mengikut apa juga arahan, korang bukan saja aku akan tukarkan keluar, aku akan put a note there. Not recommended for any higher rank. Because kau tak layak diberikan tanggungjawab untuk menyelia orang lain dengan pangkat lebih tinggi. Oh. Pangkat sedia ada pun kau tak boleh buat. Why should I promote you and recommended you for promotion? That's why arwah Tan Sri Bakri cakap, you guys are promoted or most of you are promoted to the level of incompetent. Dinaikkan pangkat kepada tahap yang tak wajar dinaikkan pangkat. Buat keputusan tak betul, tak berani buat keputusan. Nak bagi arahan tak berani. Play safe all the time in order to get rank. PR pandai. Ini satu lagi sebab PR. So, dalam konteks arahan IGP, KBAJD must come to office at 8 in the evening or 9 in the evening to 12 is to be practiced. Failure, you fail. Datuk, OCCI is for you to check where is your J at that particular hour. Kertas siasatan diminit lebih banyak oleh IO dan SIO. Level lagi atas dah kurang minit. Nampak buat apa? Means that there's no leadership. This the down people only working. Not all of you. Store. Saya dah dapat gambar kat mana dah, saya pun lupa. Saya tak nak ingat. Kalau saya ingat nanti saya panggil, saya suruh berdiri, memang saya bagi. Anggota tak bagi barang kemas kepada OCPD pun ada. Dan saya tuduh anggota tu. Barang kemas, SIO pun buat tak reti. Dia simpan untuk dia, lepas tu dia pergi pacar agadai. Sebab apa? Sebab SIO tak ambil pot, J tak ambil pot. Dia simpan dalam dengan dia, lepas tu benda tu simpan dalam peti besi OCPD. Sebab korang dengar sendiri daripada mulut pengarah korang. Bukan OCCI, bukan ni. Bukan even KP. Jangan buang masa korang datang sini hanya duduk balik buat perangai lama. Jangan. Saya cakap senang. Change or you will be changed. Korang kerjalah. Aku minta korang kerja. Aku tak minta duit. Aku minta kerja. Aku tak minta apa daripada korang. Aku minta kerja. Kualiti kerja, penghayatan kerja tak ada, kosong, zero. Jiwa tak ada. Jiwa bukan dalam memertabatkan pasukan. Jiwa hanya untuk jaga tekak dan perut masing-masing. Allah. Dan saya memerlukan pegawai yang terus
mahu memajukan diri dalam ilmu kepolisan. Kerja ada peraturan dan amalan. Ramai ikut amalan. Lama-lama amalan tu jadi peraturan. Wahal amalan itu salah daripada sudut undang-undang, daripada sudut kaedah bekerja. Salah. Tapi amalan itu dibuat pada satu ketika dalam segala kekurangan, kita potong proses ini, proses tu. Dan lama-lama dia jadi amalan, dan lama orang yang baru pun tak tahu apa peraturan, duk buat terus, lama-lama ada implikasi undang-undang. Sebab tak ada siapa ingin merujuk balik pada kepada arahan. That's just what happening. Arahan dah ada, tak ada siapa. Kalau dulu pakai hantar surat lambat, sekarang ni dalam isya, tekan keluar, tekan keluar, tekan keluar, pun tak baca juga. Habis kau nak suruh aku buat apa? Panggil korang macam ni, patut ajar. Ini, this is what we are doing today. This is basically what we are doing today. Call you guys up, gathered. Okay, tuan-tuan, rujuk arahan ni sekalian yang telah dikeluarkan pada tahun 2019, 2020, 2023. Benda dah ada lah. Sampai bila kita nak maju? Korang mungkin tak pernah terlibat dalam operation yang melibatkan nyawa apabila maklumat daripada kiri datang lain, kanan datang lain, atas datang lain. Bila ada mati seorang, kau tahu tanggungjawab kau nak pergi menghadap bini dia tu, nak bagi tahu laki dia mati kena tembak disebabkan maklumat kau salah. Kau nak menghadap anak dia yang kecil-kecil tu kau buat. Aku dah pernah kena dan aku tak sanggup lagi nak pergi. Ha, sebab kau atur operasi tak betul. Sebab apa? Maklumat kau macam itulah. Seorang cakap lain, seorang cakap lain, seorang cakap lain. Ha, you have to make a decision, you go mati. So, aku cakap benda yang ini semua pengkhianat. Sebab apa? Tak ada tanggungjawab. Tak faham apa itu tanggungjawab, tak faham apa itu kerja dan sebagainya. Tuan-tuan gah dengan nama CID, gah. Tapi sumbangan kepada keselamatan negara, keteteraman awam, dicabul hari-hari oleh tuan-tuan semua. Sesiapa yang bersekongkol dengan sedikit, mengambil apa juga imbuhan dalam konteks bulanan, tidak layak untuk bercakap perihal mempertahankan agama. Tak ada hak untuk mencakap perihal mempertahankan negara. You don't have the rights. But I want your ideas. I want your commitment. I want your fighting spirit to help me fight for what is our rights. Jangan kau balik, aku masih lagi terima perkara yang sama. Then you'll be answerable not only to me and perhaps to DIG or IGP. Alright guys, dah selesai videonya dan ucapannya sangat mantap sekali dan salut banget karena komitmen ya, kepercayaan, kejujuran, kerja keras. Oh my god, menusuk ke dalam jiwa dan hati guys ya. Coba kita baca komen di sini guys. Terbaik Dato, inilah yang kami nak daripada PDRM. Kami terus menyokong Dato. Wow, terbaik. Ini menjadi panutan bagi kita semua guys ya, untuk faham dan bagaimana tanggung jawab itu sebenarnya. Ketika kita mendengarkan Datuk tadi mengatakan bahwasannya bagaimana kita nak menjelaskan kepada bini dia, anak dia yang kecil-kecil, itulah. Ha, Allahu Akbar. Memang kena ada tanggung jawab. Kena memang apa nama, dalam pekerjaan kita kena bersungguh-sungguh ya. Sebab itu tanggung jawab yang sangat besar bagi kita. Ya Allah, kau panjangkan umur Datuk ni ya Allah. Permudahkan urusan Datuk ni dan peliharalah Datuk dari segala kemungkaran tangan-tangan gaib dan manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Power lah sir, I salute you. Moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada Datuk dunia dan akhirat, dan dipermudahkan segala urusan Datuk, memberantas kehilangan integriti dalam PDRM. Amin amin ya mujibassailin. Alright guys, so di sini memang keren banget sih, banyak juga orang-orang di sini yang komen dan wow, one in million. Alhamdulillah, semoga perjuangan Datuk diteruskan. Please don't ever give up. Salut terbaik. Kalau ada anggota macam ni, dan tahniah juga kepada KPN Datuk Seri TKP Negara, bentuk pelapis yang boleh diharap menjaga negara dan rakyat. Memang polis lah, PDRM ni kan harapan daripada rakyat. Macam mana kalau kita punya harapan, maksudnya punya
apa nama guys ya, kepercayaan kita kepada polis macam tu kan. Tapi polis tu macam bersekongkol dengan sindiket lah, bersekongkol dengan orang-orang yang jahat tu kan, tak betul lah. Mana itulah, kalau untuk menjaga istilahnya kepercayaan daripada masyarakat, kita memang betul-betul lah untuk istilahnya mengayomi ya, membantu, menolong daripada masyarakat itu sendiri, membuat masyarakat tu aman macam tu kan. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys ya. The Hitcher, The Hitcher ya channelnya. Jadi teman-teman langsung aja di subscribe agar supaya channel ini lebih berkembang lagi. Alright, terima kasih buat teman-teman semua. Tania punya orang yang bisa mengerti dan faham dan mengajari, dan bagaimana istilahnya kita lebih tanggung jawab lagi dalam kehidupan kita, terutama dalam jabatan siasatan jenayah polis di Raja Malaysia ini guys ya. Patut kita contoh lagi guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.